Sesaat, jangan sampai tersesat di dunia ini. Jangan tergiur sama keadaan dunia, itu cuma tipuan belaka. Yang dikejar itu akhirat yang abadi. Jangan tergiur oleh kemewahan dunia, cuma tipuan sesaat, bahagia sesaat. Bahagia yang paling abadi itu dikrullah, berdikir kepada Allah. Ingat ini Bang Aceng, muridnya Bang Haji Roma Irama. Keren, mantap. Aku sama Bang Haji Roma Irama itu ngefan banget. Karena dia lagu-lagunya selalu mengingatkan kita teringat masa-masa ayana seperti aspek kehidupan dunia dan akhirat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat petualangan Nusantara Indonesia? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya berada di Kampung Sawah Tengah, Desa Samida, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Masya Allah. Nih, suasana alam pedesaan yang bikin betah, sahabat. Cocok untuk mengisi pikiran, apalagi di sini ada saung ya. Aduh, cocok ini untuk ngeliwat. Ini tajuk bisa, sahabat ya. Ibadah. Iya, ini tajuk ini. Ini soalnya tuh ada sejadah ya. Ada sarung. Wah, pokoknya kebetahan. Tajuk ini. Dan airnya alhamdulillah tuh, wah, berlimpah ya motor.
Masya Allah. Cuman ini tidak ada pintunya ya, terbuka. Jadi saya takutkan tuh ada hewan masuk seperti gogog ya, masuk ke sini ke tempat ibadah. Cuman saya tidak ditutup ya. Mantap, ada saung di sini. Mantap bisa buat ngeliwat sahabatnya. Alhamdulillah kalau perairan di sini subur ya sahabat. Alhamdulillah melimpah airnya sehingga pertanian di sini, persawahan ya, tidak berhenti di sini. Alhamdulillah subur tuh. Seperti ini melimpah airnya. Sudah cukup besar di sini padinya. Ini suasana kampungnya ini masih asri. Dikabataheun. Cocok untuk ngisi pikiran di sini. Masya Allah, luar biasa. Suasananya damai, bikin tentram. Coba lihat kesan sahabat. Indah sekali. Mantap. Panen Kang? Kemana nanti di sana Kang? Buka, orang pasir ke orang lain. Mantap, suasana desa yang dirindukan pra perantau. Suasana desa di Jawa Barat, kita betahkan. Gogong sahabat. Ih, galak banget nih. Ini gogong terlihat tadi nih. Gogong terus. Dan alhamdulillah sahabat, airnya di sini curcor ya. Coba deh. Menaiki tangga ini untuk menuju ke rumah. Masya Allah, ini enak pisan di atas nih rumahnya. Makan pisang, suasana damai, banyak pengeret. Assalamualaikum. Sang Amang gak dia sana ke? Ya Allah. Mana Bang Teh? Ya Allah. Aduh. Atau parawan mana bujang parana.
Enak bisa sahabat. Jawa. Ke orang Jawa ya? Nikah nak? Irah itu, Irah. Lama di Jakarta 20 tahun. Nau nak 20 tahun? Nah, karena di Jakarta nak. Oh. Jadi terlalu. Nah, besok di sini ada pernikahan tanggal kapan sebenarnya teh? 30 Juni. 30 Juni. Bulan aja nak bulan. Besok tanggal itu. Nah, tanggal 30 Juni di sini ada pernikahan di Kampung Sawah Tengah ya. Satu bulan lagi nih. Nih adiknya ini nih, adiknya. Besok akan menikah sekitar satu bulan lagi. Tanggal 30. Ya, jalan deh. Bet kape yang 30 nya. Nya. Ya, amun teh mah sasasih deui we ka hari hana teh. Juni. Nya. Juni. Ka hari hana teh. Jadi besok ada pernikahan di sini ya, adanya ada ya. Tanggal 30 Juni 2004. No, itu cowoknya orang mana? Jawa. Orang Jawa, orang Jakarta ya, asli Jawa. Cuman Jawa. Jakartanya itu udah lama. 20 tahun. Udah 20 tahun. Udah lancar lah. Mudah-mudahan. Kayaknya sama lancaran. Ini ada dalam acara pernikahan. Balik itu gara usaha itu. Bapak tuh usaha. Nah, ini barangnya sudah ngumpul-ngumpul ya buat acara pernikahan. Nanti tanggal 30 Juni ini, Masya Allah, minyak sudah kumpulin. Ini soklin ya, sotong mie, tutup mie. Pokoknya sudah disediakan, kumpulin ya. Ini nih, calon pengantin nanti ya, tanggal 30 nih mau menikah sama orang Jawa ya aslinya. 30 Juni. Sadayana kaum muslimin wal muslimat tiba nawai ayana. Ingat, di dunia itu cuma sesaat. Jangan sampai tersesat di dunia ini. Jangan tergiur sama keadaan dunia itu cuma tipuan belaka. Tipuan belaka dunia ini. Betul. Yang dikejar itu akhirat yang abadi. Akhirat abadi yang lebih bagus daripada dunia. Jangan tergiur oleh kemewahan dunia, cuman tipuan sesaat, bahagia sesaat. Bahagia yang paling abadi itu dikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi selalu ingat kepada itu bahagia yang sebetulnya. Bahagia banyak uang mah itu cuman sesaat. Bahagia cuman aduh sudah tidak punya uang lagi. Ya aku pasti ngeluh, tapi kalau bahagia abadi punya uang tidak punya uang tetap bahagia. Ya. Betul. Nah, itu bahagian yang abadi itu menurut aku ya, kata ya. Bang Aceng dari Sawah Tengah ya. Ingat ini Bang Aceng, muridnya Bang Haji Roma Irama. Keren, mantap. Aku sama Bang Haji Roma Irama itu fan banget karena Friends. Dia lagu-lagunya selalu mengingatkan kita teringat masa-masa ayana seperti aspek kehidupan dunia dan akhirat itu. Ya, makanya lagu-lagu syair dan siar gitu. Iya, dakwah ya. Dakwah. Enggak sebatas lagu doang, makanya aku suka gitu. Makanya aku suka. Jadi lagunya tentang dunia akhirat seperti sahabat. Iya, betul. Kata Bang Haji Roma Irama,
ayeuna seperti kieu banyak teman di meja makannya. Teman waktu kita jaya, tapi di pintu penjara teman itu tiada gitu. Ya, betul. Di meja makan mah banyak yang suka itu ditemani. Wah, ada banyak bang, tapi kalau di pintu penjara enggak mau menemani. Enggak ada ya, menghilang ada, temannya. Gitu. Menurut Bang Aceng gitu. Jadi harus pintar-pintar pilih teman yang iya. Kayak gimana. Ini kebetulan ya, saya sekarang dengan Bapak Aceng ya, iya. Asli Kampung Sawah Tengah, dan rencananya Bapak Aceng ini tanggal 30 Juni akan melaksanakan pernikahannya putranya ya, iya. Yang beberapa itu pertama yang ada pertama yang ada ya, iya. Insya Allah akan dilaksanakan ya tanggal 30. Mohon doanya. Iya, mohon doanya semoga kaum kasih kelancaran ya. Amin. Hari berapa tanggal? Hari Minggu itu? Tanggal Minggu 10 Juni. Juni hari apa? Hari Ahad. Ahad ya, hari Minggu. Ya, hari Minggu ya. Atau Ahad. Sekitar sebulan lagi lah sahabat ya. Sekarang tanggal 31 ya. Mudah-mudahan ya kasih kelancaran, rezekinya diselamatkan gitu ya. Dan masa pernikahan. Segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, dijauhkan dari segala musibah. Mohon doanya. Kurang diwaspadai. Tak urang teh lama bisa menghindarnya urang teh. Kan urang penjagaan kumaha carana gitu. Atuh. Sacarana urang lamun dek makan kopi nu karieu kudu sanguheula. Carana penangkalna. Lama bisa dicarek-carek eta anu ditu ge perusahaan tutur aku meureunan lek bangkrut teu misalna teh. Ayeuna bisa hasil sampai ke 2 poem nya. Mohon betul. Gitu. Ayeuna mah toko-toko. Salama sanggup teh kopi heula. Cek sapintas mah di toko-tokonya sehatnya. Mohon. Cek sapintas mah anu makanan anu bangsa di kafe-kafe cek sapintas mah sehat bersih. Tapi kumaha ari ngaran makanan anu sebulan bisa bertahan, seminggu bisa bertahan. Iya. Gimana apanya? Alif, alif, jabar, alif, ulam, ulam, jabar, ulam. Ngajar aja suai? Iya. Ngajar aja suai, ngaji. Kemudian, saya karet dan mereka. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nyala nih. Goreng masak naon? Goreng opak, Kak. Oh, jadi goreng opak ya. Oh, dikasih tuang sahabat tuh. Aduh. Ini mau masak opaknya, opak. Opak, goreng opak aci. Goreng opak aci. Ujung si Alif di situ, ujung si Indes. Ujung si Alif. Ujung si Indes di situ. Katen lek mere bari mere tujuhna cenancan sadar-sadar. Ah ieu gedang geus teh. Rae, tongan dianapnya. Oh, geura. Dek ka pasar teh. Heeh, ieu masak nu laletik teh di warung. Atu da nu leutik eta nuntut taluman. Benar, royal. Royal anu nu hideung. Naon we lah sapenting mah eta we. Saruntuy. Saruntuy. Daya anu badag.
Udah banyak tuh. Mau atuh. Sopak. Wah, mantap. Belum dimakan, maksudnya banyak, masih banyak. Berarti seurnya nu si ayana mau nikahan teh? Seur. Tetap patang jadi lebak badai ka urang si di ka urang si penok dah seurna. Ka urang si penok. Teh wengi. Wengi. Urang si penok. Si penok cenah. Wah, eta mah wengi nikahna. Mun kedah Rana pam istrina. Oh, Randa. Nya pamegetna mah bujang. Oh, mun. Teu apa bujang teh. Nya cece ege ge bujang dah. Tapi gaduh putra, tah cenah istrina. Atos. Berhiji. Hiji. Sama gak istri budak putra? Asa istri. Istri. Mun telepasna istri. Si penok da sawana ka si penok paling mana putra? Ka urang si penoknya eta. Ada yang nama atos biasa. Seueur ka bujang ka ka andanya. Ami yang angkat jalannya sakit sak kedap dak. Mangga ulah lami we. Ayo lami mah beli seep ya goreng opak ku abi di mah. Nah, ini yang matang siapa tuh? Iya, make pengembang. Jadi kalau kita kebanyakan ngopi entah pokoknya semua kopi lah kebanyakan ngopi sering apalagi rutin sampai seminggu itu lambung bisa kena. Asli bisa kena. Iya. Ulah dikedar rasa manis. Jangan terlalu lah. Jadi kita harus teratur. Atur. Makanan itu. Sambil di makanan tradisional iya. Seperti makanan justru yang jadi penyakit itu karena kita terlalu enak lah intinya. Saking kenyangnya sehingga kita efeknya jadi lemak. Nah, itu. Jadi penyakit. Jadi penyakit. Yang bagus itu teratur. Teratur yang sederhana waktu kita makan makan waktu kita aus ya aus seperti itu minum jangan keterlaluan intinya lah efeknya iya nggak apa-apa nyoba tapi jangan sering nah itu yang jadi penyakit efeknya pola makan diatur kesehatan itu nomor satu oh, ini seperti ini wah makan tuh ya huna hayo kan ngawas pas masuk tak ada teh efek nanti orang tuh nah itu kolesterol daging enak bok tuh nyamuk teh karena darah tinggi ya itu kesehatan tuh nomor satu deh kita mau ibadah harus sehat kalau sakit macam, kan segala iya. Macam bidang iya itu aktivitas edek babal sawah di sawah edek naon kayak edek ngarit sehat iya, mah aduh sehat bahagia. Dulu bahagia mahal. Kalau sakit mah ke dokter habis berapa mahal juga. Sehat mah murah gering mahal nah gitu sehat mah murah sok sehat mah dahar jeung uyah jeung peuteuy sehat puluh asin ah nikmat tapi gering dibere gepuk aduh Batak bersyukur naon deui nikmat ku ku Allah anu dibohongkeun ku maneh cik naon cik paribasana cik kasarna teh mah Al-Qur'an jelas nikmat mana lagi nu dibohongkeun ku maneh cik Allah teh eta atuh bersyukur maneh kitu ku kami geus dibere panon dibere sagala rupa batur mah lolong batur mah anu leubih-leubih aya loban jelema anu leubih-leubih kitu bersyukur. Orang bersyukur masih kena hirup, batur mah. Bersyukur masih kena hirup, batur mah maut. Gitu. Intinya kita harus bersyukur semuanya. Intinya bernapas bersyukur. Alhamdulillah masih kena bisa bernapas. Gitu. Ulang nyukuri anu uhuh lah. Nyukuri mah nu aya dina diri urang syukuri. Kenapanya ia bisa gerak, ianya sah nu gerakeun. Nah ia bisa kejar-kejar kia bisa dipelengkungkan kadinya orang taplak keluar saya ngadamanya Gusti Allah anak kaungan segala nukaungan makhluk Allah mah sang holik sang pencipta ya mah makhluk kabeh oge nu kaciri mah makhluk Allah mah mal kaciri ku ditetingali ku panon ku kaimanan berarti abad ayah akhirnya kursi ianya kursi ayah nu nyana lah
Ada iya langit dan bumi. Ayah nu nyana eueuh. Saha? Pangeran. Hah? Pangeran. Pangeran. Gusti Allah. Kudu iman ka Allah. Mana ujug-ujug ayah tepuh-puh. Nah iya, kitu urang ge ujug nah urang teh nyebet ti ku. Bet aya urang. Benar nya teh ujug-ujug ayah tepuhnya. Nah bet aya urang mikir urang teh saha nu nyeun. Mabet aya kahirupan. Diwajibkeun. Kaya kehidupan. Wajib. Kurang ke lobat tafakur, cina tafakur sajam sarua jeung ibadah. Panuh bayangkeun. Urang teh merenung teh lain karena ngahuleng teh lain ngahuleng teh boga duit. Mikir maca alam. Allah nyiptakeun bumi jeung langit. Subhanallah itu kan. Masya Allah. Nikmat udara segar ya Allah. Indah. Nah, ku Allah ni tambah-tambah nikmatna teh. Tapi lamun kufur karena nikmat ya Allah diazab nu pedih. Daek teh diazab nu pedih. Digebot teh. Digebot. Di dunia sakit apalagi di akhirat lebih sakit. Kaya ujung-ujungnya. Tapi ari nikmat ya Allah urang teh nikmat ngeunem kopi ditambah ku Allah teh nikmat teh. Langsung terus. Teh saulah Allah dina Quran surat Ibrahim. Ini jaman cuma separapatna kan nikmatan teh. Nanti di akhirat mana lebih. Di akhirat mah mal aya li mah kalau pedih lebih pedih gitu deh. Lamun nikmat tapi ini. Lamun ganjaran jelema heuk dibikeun di alam dunya mal kawadahan tah mentah ke pahalana urang sagala kehadiran sholat atau nu ikhlas sholat eta pahala teh jaga di akhirat dibikin teh lini di dunya mah moal kawadahan atuh pahala jelema nu sorawat masa umur-umur misalnya teh dibikin di alam dunya di mana tempat amun ibadahna kieu hayang ka puji teu hayang ka eta kapake kumitu atau kumaha ini ka masjid karena aya mitoha sama karena jelema dari nu karena Allah mah nya karena Allah lek aya jelema anger eueuh jelema anger lek aya jelema salat teh kitu eueuh jelema anger kitu lamun nu kieu mah aya jelema wah bacaan ge digaya-gaya eueuh jelema cepet langsung balik eta mah karena ngaranna munafik aya nu salat amin. Amin. Kayak ini apa? Sama teu ikhlas. Allah, salat itu harus bener alifnya. Banyak bener aduh. Amin. Amin. Sadet detik. Masyaallah. Sadet aja kan kurang tahu darah mana namanya. Pokoknya yang viral lah itu mah viral. Ya modal eta ajengan eta secara sa mengujar secara orang mana kata gak tilu yang dibaca gancang boleh dengan kudu apa beda baca taya tilu tadwir tartil tahdir tartil mah anu anca seperti anu bener penyang pondok na anu iyo tadwir tengah-tengah aina tahdir mah anu gancang tapi untuk mengurangi karena makhrajil huruf seperti ngunikeun sin gede sin leutik da teteh bagus tapi na anu dua harkat disaharkatkeun anu lima harkat di dua harkatkeun bisa wae tak perbacaan teh tilu wajah gitu cek ahli qiraat anu pernah di tiseureuh khusus pesantren ajar ilmu agama ilmu segala bidang oge boleh ngan ulah tema ilmu hitam ilmu anu sesat ilmu anu luar tin ajaran agama teu meunang dipelajari seperti ilmu santet ilmu ayeuna pancasona ilmu Tenung. Anu ilmu eta seperti ayeuna rawarontek teu meunang eta mah sesat. Luar tina ajaran ya, agama Islam. Lah kontek yang naon? Ilmu ti setan. Setan. Pancasona anu disabat bisa mung deui. Nyamung deui. Eta mah teu muna. Eta mah nu karalituma dipelajari ku jeger-jeger anu
anu jadi jawara-jawara boga ilmu karar itu. Tapi ya sekarang mah udah pada tahu kelemahannya. Ya pasti. Sieuneun ku orang aliman kitu mah. Sieuneun ku orang alima seperti kiai yang sieuneun. Mana apa kelemahan? Kelemahan. Ilmu bodas ngobot. Ilmu Allah, ilmu Allah. Ilmu Allah dipelajari ku setiap hari. Setiap hari. Yang eta ilmu namanya bener-bener takwa teh. Nah, bener-bener takwa orang ke Allah eta ge sieuneun bangsa ilmu karena itu ge salah sahijina orang tiap di masjid baca falhulhu palak bina eta nga ieu nga nasib teh ngadiri teh sebut teh naon sebut teh naon nga gini kan jelema anu ka supaya teh sakit disebut teh naon di ruqyah ruqyah Nah, teteh lamun urang di masjid maca kulhu palak pinas eta ngarukiah diri sorangan. Dan Rasul geus sok ngarukiah dirinya lira Rasul. Supaya mangkakeunaan ku ilmu teparogohna. Tu, entak di masjid teh baca kulhu palak pinas. Maka kali, sekali kulayu bisa kulayu si bana illa maka taba eta. Ulah gula geru likum turun ulah. Nya istighfar kudu betah di masjid teh. Pandi ganjar ayeuna cicing di masjid teh kudu niatan Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Niat abi itikaf di masjid sunat karena Allah. Tuh. Jadi mah teh sia-sia di masjid teh di masjid teh niat. Niat dek asup ka masjid asup anu enah sukuan nu katuhula nya mana ya nya nu katuhula nu kencah lah sukuan katuhula Allah mangfiri dunubi waqtali apa barahmatika nawaitu an atakifa fi hadal masjidi sunatan lillahi ta'ala niat abi itikaf di masjid sunat karena Allah e kaluar nu kencah Allahumma inni as'aluka min fadlika gitu. Jangka batur jang lemah Allahumma inna nas'aluka min fali alam ini jangka urang ini lemka batur inna. Jadi agama Islam tuh ada cara-caranya semuanya ada doanya sebenarnya itu. Mau keluar kita mau tidur mau apa juga mau makan ada doanya semuanya. Segala macam ada segala doa. Segala macam ada. Doa anti di bentar petir ada doanya. Ada doanya. Cuma kita belum tahu ilmunya. Ada semuanya itu. Ada penangkalnya macam ada Allah mau tidur mau kita ini juga ada doanya cuma kita belum tahu semua doanya kita perlu belajar ilmu ilmunya itu luas ama supaya wah diganggu kuruk itu ilmunya kurang nah, ada ilmunya doanya supaya wah diganggu kuruk pada makhluk kata mulai kujin kuruk ya eta ruqyah kulhu palak binas kulhu eta jatuh ayat Allah. Tapi model jin model makhluk sesatuan ku Nabi Sulaiman sieun. Ka Nabi itu. Nabi Sulaiman. Utusan. Sieuneun. Ku Nabi Sulaiman. Beda deui yang manusia biasa mah eta utusan. Geus diparentah. Eta mah geus diserieuh ku Allah. Khususkeun tong. Eta model anu dikebak kadek. Dikebak anu ika dek eta naon anu sok ieu kasohor anu ieu geuning anu durhaka naon si Qabil tah eta anu turunan anu jahat ka dina ge jahat gitu turunan anu bageur ka dina bageur dua golongannya berarti lamun ayeuna jalma jahat teh ti diteuneh turunan anu budak Nabi Adam anu jahat ngabunuh ngabunuh eta Qabil sejarahna nya pertama pembunuhan teh zaman Nabi Adam teh eta pertama pembunuhan ika dieu pembunuhan terus-terus personalnya paling tipi mana mau nya teh turunan si eta si naon kini ngaku gitu si Qabil kejahatan di mana-mana Qabil anu basa pinajang eta anak kata ungkapna ayeuna 8 tahun teh